tenang. Awas, pegang. Pegang, Pak. Kenapa kok lari? Kok lompat-lompat lari? Kenapa? Kenapa? Kamu yang ada di pohon mana? Sini apa yang sana? Jadi, maaf ya, ini Pak Bandi. Saya akan bermediasi juga, akan berkonsentrasi, coba akan menghadirkan makhluk-makhluk astral dengan secara ilmu kegaiban. Ini maaf. Bismillahirrahmanirrahim. That's sifat gaibat. Nah, ini para pemirsa ya. Saya tadi sudah memang berusaha untuk mendatangkan, rupanya makhluk-makhluk yang tadi malam sudah saya temui di sana, dia sudah tahu ya, ini insya Allah sudah hadir. Nah, ini tinggal memasukkan ke salah satu mediator kami. Saudara Bapak Bandi ya, ini sini. Ini ada salah satu makhluk yang berupa pocong ya. Ini maaf, ini masih ada di sini ya. Ini coba akan kita masukkan ke mediator apa biarkan? Masukkan saja ya. Masuk. Ya. Nah, ya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong konsentrasi ya. Kamera lampunya agak mendekat biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pemirsa ya. Dia semenjak dari tadi dia ada. Nah, ini coba akan saya masukkan. Allah. Ini pocong. Awas. Awas, tenang. Awas, pegang. Pegang, Pak. Ini pocongnya mau lari. Tenang. Assalamualaikum. Ini enggak bisa bicara ya. Coba kita buka aja. Bismillah. Assalamualaikum. Tolong berdirikan aja, Pak. Berdirikan. Dia kan pocong. Ayo, berdirikan. Assalamualaikum. Awas. Assalamualaikum. Bisa bicara? Assalamualaikum. Ini rupanya ya. Ini ada salah satu makhluk pocong yang dia enggak mau bicara. Coba akan aku buka. Assalamualaikum. Ini kamu yang nempat di sana ya? Kenapa kok lari? Kok lompat-lompat lari? Kenapa? Takut dengan siapa? Apa orang aku nggak ngapa-ngapa kok takut? Kamu udah lama ya? Coba Pak Bandi bisa nanya. Assalamualaikum. Mas. Mau nanya ya. Kenal nggak dengan ini? Kenal dengan saya. Kamu tinggal di sini udah lama. Takut sama siapa? Takut dengan Pak Ustaz. Oh, dengan Pak ini ya. Takut juga. Takut ya. Takut ini. Dah, nggak usah takut. Nggak usah takut. Tenang. Saya nggak ngapa-ngapain. Nah ini. Coba bisa. Coba dipegang lah. Nah, ini para pemirsa ya. Ini rupanya juga sudah mengenal dengan Bapak Bandi yang ada di sini. Dia nggak merasa takut. Nah. Suka apa takut? Takut. Gak lama ya nempat di situ ya? Ngapain di sini? Tinggal toh apa cuma mau? Nah, coba tanyain. Oh, tinggal tapi enggak ganggu-ganggu ya. Oh, enggak ganggu. Kawan lu banyak di sini? Banyak. Kamu dari mana dulunya? Dia rupanya tersenyum kayak agak suka dengan kamu, Pak Bandi. Suka sama saya. Enggak ya. Panas. Ya. Ini pemirsa ya, dia berusaha ingin menjauh ya dari Bapak Bandi ini. Saya enggak takutin kamu. Nah, ini ada salah satu pocong ya. Ternyata di ini memang
pernah melihat Pak Pandi kalau di situ ada pocong itu? Pernah saya melihat. Dulu pernah melihat di pinggir anu Pak, pinggir gerbang. Ya. Pinggir gerbang ya. Nah, saya dulu pernah melihat kamu. Saya dari sana. Kamu masih di sana sekarang? Oh, rumah saya di situ. Saya dulu pernah melihat kamu yang bajunya agak sebelah. Capek ya, mau lari ya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya udah ini para pemirsa ya. Kira-kira udah cukup Pak Pandi ya? Saya. Nah ini para pemirsa ya, ini adalah salah satu pocong yang rupanya dia sudah mengenal sekali dengan Bapak Guru yang menunggu di sini, yaitu Bapak Ustadz Pandi. Nah ini dia agak takut ya, coba kita keluarkan karena dia juga bilangnya nggak mengganggu ya. Nah ini para... Ini, awas pegang. Ini cantik, ini sudah bukan pocong ini. Awas. Assalamualaikum. Ini kuntilanak, seorang perempuan yang baru masuk. Ini kuntilanak. Tenang. Kenapa? Kamu yang ada di pohon mana? Sini apa yang sana? Hah? Mana? Oh, kamu yang tadi sudah lihat tadi ya? Iya. Dari tadi sudah melihat ini Pak Pandi ya? Yang maksud tadi. Oh, gitu. Kamu berupa gadis cantik ya? Iya. Tapi bentuknya kayak gini Pak Pandi ya. Kalau cantik bener enak ya, enggak apa-apa. Iya. Tapi rupanya aja loh kayak gini. Nah, ini para pemirsa ya. Kita kalau enggak mau ketawa lihat bentuknya aja ya enggak karu-karuan ya. Ini maaf pemirsa ya. Nah, ini sangatlah lucu ya biar kita tidak tegang. Nah, udah. Jadi intinya ya, kamu teman yang tadi. Enggak pakai baju kamu, Pak. Pemirsa, rupanya dia cuma pakai kemenan aja ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan ilmu kegoiban kita juga agak malu ya lihat dia itu. Nah, ini para sahabat pemirsa di luar sana ya, astral yang merupakan seorang putri yaitu kuntilanak. Ini tempatnya yang di atas itu, Pak Banti. Nah, yang di atas sana. Nah ini coba kita kembalikan aja lah ya, karena nanti malah berkepanjangan, banyak yang datang lagi, kita kerepotan. Ini para pemirsa, ini coba akan saya keluarkan saja ya, kita robohkan aja. Ini bacanya kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ya, kamu pulang ya, karena teman kamu sudah pulang ya. Pulang benar, ambil napas. Tolong dibenain pernapasannya. Sudah. Sudah, ambil napas. Ini para pemirsa di luar sana dan juga kepada para subscriber ya. Ini saya tadi menguak ataupun memanggil putri ataupun seorang perempuan yang masuk di mediator kami. Nah itulah para pemirsa, termasuk makhluk pocong tadi. Kalau pocong tadi memang asli sini ya, kalau yang kuntilanak bukan. Jadi para pemirsa di luar sana, ini maaf, ini sangat apa ya, panas sekali, berkelepotan juga karena makhluknya lucu, ada yang kasar. Jadi ada kurang lebihnya ya penguakan saya, tapi maaf, seribu maaf kalau memang ada kekurangan daripada penjelasan-penjelasan daripada makhluk astral yang kami undang. Sekali lagi kepada para pemirsa di luar sana saya minta maaf, dan juga kepada para bapak penunggu lokasi ini saya minta maaf ya Pak, ada kekurangannya, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi tambah baik. Dari saya, ada kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandi. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Tolong ini mediator bisa ambil napas ya. Bismillahirrahmanirrahim.